Susah, saya pun nak minta tolong susah. Kalau biasanya kalau belanja setiap bulan. Apabila dimaklumkan rumah terbakar, orang pertama saya cari adalah Azman. Tapi dia pula menghilangkan diri. Itu kata Nur Hashim Tahir, 43 tahun, bapa kepada Allahyarham Nur Adriana. Antara tiga sekeluarga maut dalam kebakaran di Kampung Pairedan Paguh pada Jumaat 9 Ogos. Azman Muhammad, 48 tahun, adalah abang ipar Nur Hashim yang tinggal bersama ibu dan bapa mertua serta dua anaknya di rumah terbabit. Namun dilaporkan menghilangkan diri selepas kejadian berlaku pada jam 1.30 pagi. Menurut Nur Hashim, dia menerima panggilan pertama daripada jiran pada jam 1.40 pagi, memaklumkan anak tiri Nur Azima Muhammad Radi luka di kepala. Tidak lama kemudian, dia menerima panggilan kedua, memberitahu rumahnya terbakar. Katanya dia meminta pertolongan supaya mencarikan Azman kerana individu itu yang diharapkan untuk menjaga anak-anak Nur Hashim serta ibu bapa mertua. Tetapi malangnya dia dimaklumkan bahawa Azman sudah tiada selain motosikal dan topi keledar, sudah tidak kelihatan. Azmina berdarah, dia kata muka berdarah. Dia kata paklunya pukul katanya. Lepas tu bila kali kedua orang lain telefon, adik-adik dia juga lah telefon. Keluarga dia juga, dia kata rumah dah hangus terbakar. Saya pun tak tahu yang mana satu yang yang betulnya, kepala anak saya kena pukul dulu ke, atau memang rumah tu terbakar, anak saya payah nak bangun, man ketuk ke.